Pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil berhasil diringkus polisi di rumahnya di Tangerang, Banten. Sebelumnya, pelaku terekam kamera CCTV saat melakukan aksinya di jalan tol Cikarang Pusat. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini berlangsung di kilometer 39 tol Cikarang Pusat, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi pada 1 April lalu dan sempat viral di media sosial. Kurang dari 24 jam, tim opsional Unit 2 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pelaku pencurian tersebut. Derry alias Gepeng ditangkap di kediamannya di Cibodasari, Kota Tangerang, Banten. Derry berperan sebagai sopir yang berkeliling untuk mencari target. Sementara satu pelaku lainnya yang berperan sebagai eksekutor masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.